Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Apa kabar saudaraku? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tak kalah penting, tetap semangat. Mohon maaf sudah lama tidak mengudara karena banyaknya kesibukan di dunia yang sementara ini. Kali ini, yuk kita bahas legendaris kungfu yang terkenal, Wong Fei Hung. Siapa yang tidak kenal dengan Wong Fei Hung? Selama ini, kita hanya mengenal beliau sebagai jagoan kungfu dalam film Once Upon a Time in China. Dalam film itu, karakter Wong Fei Hung diperankan oleh aktor terkenal Hong Kong, yaitu Jet Li. Namun, siapakah Wong Fei Hung? Wong Fei Hung adalah seorang ulama, ahli pengobatan dan ahli bela diri legendaris yang namanya ditetapkan sebagai pahlawan nasional Cina oleh pemerintah Cina. Namun, pemerintah Cina sering berupaya mengaburkan sejarah jati diri Wong Fei Hung sebagai seorang Muslim demi menjaga supremasi kekuasaan komunis di Cina. Wong Fei Hung dilahirkan pada tahun 1847 di Kuantung atau kota Guangdong dari keluarga Muslim yang taat. Nama Fei pada Wong Fei Hung merupakan dialek Kanton untuk menyebut nama Arab Faiz. Sementara nama Hung juga merupakan dialek Kanton untuk menyebut nama Arab Hussein. Jadi bila di bahasa Arabkan namanya ialah Faisal Hussein Wong. Ayahnya Wong Kai Ying adalah seorang ulama dan tabib ahli ilmu pengobatan tradisional serta ahli bela diri tradisional Tiongkok atau Wushu, sebut juga dengan Kungfu. Ayahnya memiliki sebuah klinik pengobatan bernama Po Chilam di Kanton, ibu kota Guangdong. Wong Kai Ying merupakan seorang ulama yang menguasai Wushu tingkat tinggi. Ketinggian ilmu bela diri Wong Kai Ying membuatnya dikenal sebagai salah satu dari 10 macan kuantung. Kemampuan bela dirinya sulit ditandingi ketika ia berhasil membuat jurus yang baru dengan sangat taktis namun efisien yang dinamakan jurus cakar macan. Dan jurus 9 pukulan khusus posisi macan kuantung ini di kemudian hari diwariskan kepada Wong Fei Hung. Kombinasi antara pengetahuan ilmu pengobatan tradisional dan teknik bela diri serta ditunjang oleh keluhuran budi pekerti sebagai Muslim membuat keluarga Wong sering turun tangan membantu orang-orang lemah dan tertindas pada masa itu. Karena itulah masyarakat Kuantung sangat menghormati dan mengidolakan keluarga Wong. Pasien klinik keluarga Wong yang meminta bantuan pengobatan umumnya berasal dari kalangan miskin yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Walau begitu, keluarga Wong tetap membantu setiap pasien yang datang dengan sungguh-sungguh. Keluarga Wong tidak pernah pandang bulu dalam membantu tanpa memperdulikan suku, ras, agama. Semua dibantu tanpa pamrih. Secara rahasia, keluarga Wong terlibat aktif dalam gerakan bawah tanah melawan pemerintahan dinasti Qin yang korup dan penindas. Dinasti Qin ialah dinasti yang merubuhkan kekuasaan dinasti Yuan yang memerintah sebelumnya. Dinasti Yuan ini dikenal sebagai satu-satunya dinasti Kaisar Cina yang anggota keluarganya banyak yang memeluk agama Islam. Wong Fei Hung mulai mengasah bakat bela dirinya sejak berguru kepada Luk Ah Choi yang juga pernah menjadi guru ayahnya. Luk Ah Choi inilah yang kemudian mengajarinya dasar-dasar jurus Hung yang membuat Fei Hung sukses melahirkan jurus tendangan tanpa bayangan yang legendaris. Dasar-dasar jurus Hunggar ditemukan, dikembangkan dan merupakan andalan dari Hung Hei Kun, kakak seperguruan Luk Ah Choi. Hung Hei Kun adalah seorang pendekar Shaolin yang lolos dari peristiwa pembakaran dan pembantaian oleh pemerintahan dinasti Qin pada tahun 1734. Hung Hei Kun ini adalah pemimpin pemberontak bersejarah yang hampir mengalahkan dinasti penjajahan Qin yang datang dari Manchuria, sekarang
kita mengenalnya sebagai Korea. Jika saja pemerintah Chin tidak meminta bantuan pasukan-pasukan bersenjata bangsa asing seperti Rusia, Inggris, dan Jepang, pemberontak pimpinan Hung Hei-kun itu niscaya akan berhasil mengusir pendudukan dinasti Chin. Setelah berguru kepada Lu Ah Choi, Wong Fei-hung kembali berguru pada ayahnya sendiri hingga pada usia 20 tahun. Ia telah menjadi ahli pengobatan dan bela diri terkemuka. Bahkan ia berhasil mengembangkannya menjadi lebih maju. Kemampuan bela dirinya semakin sulit ditandingi ketika ia berhasil membuat jurus baru yang sangat taktis namun efisien yang dinamakan jurus cakar macan dan jurus 9 pukulan khusus. Selain dengan tangan kosong, Wong Fei-hung juga mahir menggunakan bermacam-macam senjata. Masyarakat Kanton pernah menyaksikan langsung dengan mata kepala mereka sendiri bagaimana ia seorang diri dengan hanya memegang tongkat berhasil menghajar lebih dari 30 orang jagoan pelabuhan berbadan kekar dan kejam. Kanton yang mengeroyoknya karena ia membela rakyat yang miskin yang akan mereka peras. Dalam kehidupan keluarga, Allah banyak mengujinya dengan berbagai cobaan. Seorang anaknya terbunuh dalam suatu insiden perkelahian dengan mafia Kanton. Wong Fei-hung 3 kali menikah karena istri-istrinya meninggal dalam usia yang pendek. Setelah istri ketiganya wafat, Wong Fei-hung memutuskan untuk hidup sendiri sampai kemudian ia bertemu dengan Mo Gailan, seorang perempuan muda yang kebetulan juga ahli bela diri. Mo Gailan ini kemudian menjadi pasangan hidupnya hingga akhir hayat. Mo Gailan turut mengajar bela diri pada kelas khusus perempuan di perguruan suaminya. Pada tahun 1924, Wong Fei-hung meninggal dalam usia 77 tahun. Masyarakat Cina, khususnya Kwantung dan Kanton, mengenangnya sebagai pahlawan pembela kaum Mustad'afin, yaitu kaum yang tertindas, yang tidak pernah gentar membela kehormatan mereka. Siapapun dan berapapun jumlah orang yang menindas orang miskin akan dilawannya dengan segenap kekuatan dan keberanian yang dimilikinya. Wong Fei-hung wafat dengan meninggalkan nama yang harum yang membuatnya dikenal sebagai manusia yang hidup mulia. Salah satu pilihan yang diberikan Allah kepada seorang muslim selain mati syahid. Semoga segala amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga segala kebaikannya menjadi teladan bagi kita generasi muslim yang hidup setelahnya. Amin. Demikian sejarah singkat Wong Fei-hung, pahlawan Islam Cina. Semoga menambah pengetahuan kita. Mohon maaf bila banyak salah. Harap maklum manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa solat lima waktu tetap dijaga ya. Insyaallah.